Hai, assalamualaikum, nama Kora and welcome back to my YouTube channel. Aku sebenarnya baru je claim aku punya apa orang cakap mic stand pun boleh, video stand pun boleh. So, benda ni aku beli dulu dekat M4 camera. So kau boleh check it out ulasan video aku yang sebelum ni. So tak sampai lebih kurang 6 bulan aku punya king dekat setiap dia punya joint tu dia dah start losing. So even aku pakai aku punya iPhone 15 Pro pun dia start dah turun ke bawah and then dia tak stay in position. So susahlah aku nak buat footage. Selama lebih kurang 2 bulan aku mengalami masalah tu. Aku try lah Ping N4 camera ataupun dia ada juga nama lain kedai dia Tech Empire. So dekat Sawi Carnival tu dia ada satu kedai dia. So aku ping boleh tak sebab benda ni aku beli install. So aku cakap boleh claim warranty tak? Since dia cakap warranty 1 year. So aku proceed je lah untuk beli barang ni. Bagus jugalah dia punya PR tu. So alhamdulillah sekarang aku dah ada aku punya stand yang baru untuk aku punya kamera. Dia kira mount camera lah. Aku berpuas hati dengan pembelian aku setakat ni daripada N4 camera. So kepada kau yang nak item ni, kau boleh check it out link kat bawah dan kau boleh consider lah benda ni untuk siapa-siapa yang berminat nak beli on mount camera punya ataupun orang panggil overlay punya shoot. Kau perlukan benda ni. So baiklah, tanpa melengah masa lagi, sebenarnya untuk video kali ni aku nak cerita satu brand yang sudah pun berusia lebih kurang satu abad lebih. Bukan satu abad, malah lebih, yang mana diasaskan oleh dua beradik ni. Dua beradik ni dan company ni bermula dengan sukan American football. Kalau kau nak tahu, company ni jugalah yang memperkenalkan baju-baju sukan yang kalau kau tengok filem-filem US apa semua tu kan, yang dia punya college student dia pakai sweatshirt apa semua. Dia orang lah yang memperkenalkan trend tu. Dia panggil okay, consider macam trendsetter lah waktu tu. Tapi brand ni juga sebenarnya berjaya menguasai arena basketball ataupun bola keranjang di US. Ketika tu selama lebih kurang 12 tahun kot, tak silap aku, diorang berjaya mengikat kontrak untuk NBA. Brand ni juga dia terkenal dengan inovasi-inovasi, terutamanya reverse weave, yang mana kalau bila korang beli baju, lepas tu korang cuci baju tu berkali-kali, baju korang tak akan mengecut. Itu punca dia. And then lepas tu kalau korang ingat lagi sweatshirt tu kan, sweatshirt tu brand ni lah yang buat dulu. So bukan nak kata lah, brand ni sebenarnya masa aku kecil dulu dia cukup famous. Tapi somehow aku tak tahu kenapa, lebih kurang penghujung tahun 2000 tu dia start hilang. And then lebih kurang lepas 2010 macam tu, brand ni cuba up balik. Tapi pada yang agak premium lah. So tanpa melengah masa lagi, jom kita teruskan ke segmen seterusnya, Ulas Gaya. Terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video. Dalam segmen Ulas Gaya ni, aku nak sembang pasal brand ni. Sebenarnya benda ni sebabkan hari tu aku pergi TRS masa cuti raya hari tu. Ni item dia, Stokin Champion. Yang kelakarnya Stokin Champion ni dia ada sizing. Aku tak pernah lagi beli Stokin yang ada sizing. Stokin biasa aku beli dia tak, bukan masa aku measurement lah. Measurement ni aku macam tak berapa reti sangat buat Stokin ni, sebab aku ikut ukuran kaki aku. Tapi dia cakap sebenarnya tak boleh ikut. Dia cakap kalau aku pakai size ni, aku boleh ambil ni. Kalau dia tengok kat sini, dia tulis 25-27 cm. Tapi sebenarnya dia tak boleh ikut macam tu. Dia cakap ada support fit, ventilation dan durability. Lepas pengambilalihan champion ni daripada dua beradik tu, ialah sebab beberapa tahun lepas tu, lebih kurang dalam tahun 90-an macam tu kot, ataupun tahun 2000, brand ni telah go public. So bila go public tu, salah satu brand makanan iaitu Sara Lee yang memegang Coach dengan Hines telah mengambil alih brand champion. Time tu lah dia merudum nak dikatakan. So aku perasan staff tu cakap kat aku sebenarnya logo champion ni pun terbagi kepada dua regional, yang mana satu kalau mungkin yang ni yang Jepun kot. Kalau kau tengok yang ni putih, waktu tengah tu merah, lepas tu yang ni orang cakap US. Kalau tengok yang tu biru, yang tengah tu merah. Tapi aku tak tahu betul ke tak, sebab aku cuba Google maklumat tu,
untuk mencari kesahihan maklumat tu tapi tak dapat lah. Sebenarnya masa hari tu dia ada offer. Aku pergi tu pun dah dalam lebih kurang dalam 9:30. So waktu butik tu nak tutup dah. So aku the last customer lah. Aku just check waktu dia punya hospitality tu bagus lah. Diorang datang and then yalah explain kat aku pasal produk-produk champion ni. Yalah aku pun dah lama sebagai seorang yang dah nak dekat 40-an. Korang pernah hidup dengan brand ni, tapi brand ni yang korang kenal kecil dulu bukanlah satu brand yang premium. So, time tu zaman knockoff pun tak berapa nak ada. Dia bukan cerita macam sekarang sampai tahap the reason why knockoff tu ada is because masyarakat tak mampu nak beli produk asal tu. Sebab harga dia mungkin adakah disebabkan inflasi, demand terlalu tinggi, output rendah and then diorang naikkan harga ataupun macam-macam faktor lah. Ada apa tukaran wang mata asing, benda-benda macam aku tak nak sembang lah sebab aku bukan pakar kan. So kat sini aku beli stoker ni dia ada 3 colour, RM59. Dia ada 30% lagi, that's why aku beli lah. Aku suka betul berapa hasil. Tapi aku suka dia punya ni, dia ada logo champion. Sebab sebenarnya zaman JD Royal Sporting dulu bawa masuk stoking champion ni, aku dah lama nak beli tapi aku tak jumpa jenis yang macam ni. Aku tak tahu. Yang ni dia bukan macam stocking Korea. Dia macam area-area ankle punya socks kan. Aku suka dia ada warna putih, ada warna hitam and then ada warna macam ni lah. Ni aku rasa aku pasal lah benda champion ni. Yang ni macam dia orang punya iconic. Macam dia orang punya iconic design. Sebab aku perasan bila aku tengok benda ni aku seolah-olah boleh reflect balik. Oh, brand champion warna kelabu, lepas tu macam lusuh-lusuh, ada warna putih, macam tu lah. So barang kedua yang aku beli, dia cakap barang kedua ni dikeluarkan beberapa tahun lepas. Yang ni merupakan collab. That's how champion survive sampai sekarang. Sebab sejak daripada 2010 tu bila diorang nak bounce back balik dengan kemunculan brand-brand lain yang tumbuh bagai cendawan dan ada yang dah establish pun, champion pasti sukar. Sebab champion dia start naik balik lepas dia buat collab dengan Supreme. So sebab ramai orang cakap bila korang dah collab dengan Supreme, tak kira korang brand apa, diorang akan long lasting lah. So bila good move juga champion lepas dia collab dengan Supreme tu, nampaklah dia punya kesan positif yang mana champion start bertempat balik di arena fashion. Sebab apa aku cakap macam tu, mungkin that time lah baru semua orang buka mata balik untuk tengok brand champion. Salah satu merchandise champion as collab dengan Coca-Cola. Kau boleh tengok kat sini dia ada tag champion. Yang ni aku ambil saiz medium sebab kalau ikut saiz Asia lah, dia orang suruh pakai L. Lepas tu sini ada tag Coca-Cola. Aku tak tahu macam mana selesanya, terlalu banyak tag. Ni dia punya tag cardboard tu. Dia ada, dia tulis sini comfort fit. Type dia jenis comfort fit saiz M. Aku tak tahu muat ke tak. Lepas ada tagging Coca-Cola kat situ. Kau tengok kat bahagian depan ni simple je. Sebenarnya dia ada design lain yang kat belakang dengan depan, tapi aku tak suka design yang belakang dia tu. Tak kena dengan taste aku. Dia ada tulis sini drink Coca-Cola champion. Padahal Coca-Cola ni dah banyak dah collab. Dia kira macam One Piece juga, dia collab dengan macam-macam brand. Macam One Piece dia berjaya kat Puma, tapi Coca-Cola ni dia tak berjaya kat Puma. Aku tak tahu sebab banyak barang-barang Puma, adakah disebabkan terlalu banyak stok ke macam mana. Lepas tu dekat sleeve yang belah kiri ni dia ada embroidery champion. Lepas ada Coca-Cola punya icon kat situ. So menarik lah, nampak nampak special sikit. And then aku pasang dekat dia punya sleeve ni, dia punya chain dia tu, tak tahu dia panggil chain apa macam tu. Tapi memang unik lah, nampak macam bukan kebiasaan join-join biasa yang ada dekat sleeve. Cuma kat sini single join je, bukan double join. Begitu juga bahagian kanan. And then okay, sayang jugalah baju ni macam yang biasa je. Sebab kalau tengok kat bawah ni pun dia single join. So dia bukan jenis double join yang macam orang selalu sembang. So kita tengok dia punya tagging pula. Yang penting 100% cotton.
So at least 100% cotton lah. So macam ni lah. Dia punya cutting. Untuk comfort fit. Dia dia sedikit ketat sikit lah. Aku rasa kalau nak selesa. Kalau korang tak nak baju tu yang terlalu fit dekat badan. Yang ni tak adalah fit sangat. Okey lah juga. Kau tengok. Cuma kalau bertubuh kurus sikit cantik lah. Baju ni. Cuma kalau try sekarang orang pakai banyak baju yang apa yang cakap oversize, kau boleh ambil size L kot. So size M ni mungkin tak sesuai. Tapi nak macam mana? Belilah. So yang ni je lah kot. In terms of dia punya, aku rasa dekat badan aku dia punya cotton tu kalau nak dibandingkan dengan baju yang champion aku beli zaman sale Royal Sporting dulu, aku lagi suka kain tu. Kalau nak dibandingkan yang kain ni, dia grade dia macam rendah sikit lah. Kalau nak dibandingkan grade yang tu, oh aku tak boleh bayang lah champion pada harga 2 atau lebih pun. Not bad jugalah dia punya harga dia. That's why kot. The reason ramai orang mungkin agak berkikir lagi dah nak beli brand-brand champion ni. That's why dia orang, kalau nak beli, pergi kat bandel. So aku rasa tak ada masalah kot nak cari baju-baju champion ni dekat bandel untuk harga yang lebih menarik. So apa kata korang pasal brand ni? Adakah ianya berbaloi atau tidak? Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.